mega bintang pun polisi, kompes polisi. Tuh, ganas enggak tuh matua. Punya pistol yang bisa mati orang. Ipan Gunawan tambah gak, orang. Tambah orang, benar. Tapi belum pernah dicoba sih, Mak Tua. Oh, gitu banyaknya yang... Mau lihat siapa? Jadi kita ini sebelum malam final, Miss Barbie bikin dinner, bikin special dinner. Dan Miss Barbie dari tadi kewalahan main handphone terus karena yang mau datang banyak banget, tapi seatnya udah nggak ada. Jadi mungkin aku bisa mewakili Miss Barbie, saya sorry karena memang kapasitas gedungnya juga terbatas ya, Miss. 800, tapi lebih yang mau datang kan? Iya, karena perkara kan kalau orang Sumatera Utara ini free gercep. Kalau berbayar kan? Mestinya tahun depan kita di stadion lah ya. Ini. Jadi ramai kali orang ya kan? Lepek kali lah kau itu lomba. Queen Andika kayaknya lagi bantuin ngelahirin orang. Spill warna baju gaunnya Chelsea. Ah udahlah, nggak usah spill, kalian nonton aja. Bianca masih di Jerman, nanti aku mau ke Jerman ketemu ya. Temanya baju Chelsea apa ya? Temanya baju Chelsea. Temanya baju Chelsea, temanya baju Chelsea apa ya yang bisa menggambarkan baju Chelsea. Aku nggak bisa menggambarkan baju Chelsea karena ini wiki bikinnya beda banget. Tapi aku hari ini aku seneng banget sama teman-teman desainer Medan. Jadi aku udah nggak takut lagi nih nanti kalau misalnya di final Miss Mega Bintang bakal desainer Medan juga bakal fashion show karena dipakai sama queen-queen dari Sumatera Utara. Ini salah satunya dipakai sama Nadia. Berdiri nak, coba bajunya cantik sekali. Hah, tuh lihat tuh. Mundurlah sedikit. Nadia Chua, Miss Face of Humanity Global Ambassador seumur hidup. Coba tolak pinggang nak. Gong kan? Gong. Ini siapa desainernya, Miss? Leonardo Lim. Leonardo, datang orangnya? Kayaknya lagi di luar negeri kali. Oh, cucu. Oke, silakan duduk. Oke, Feby pakai baju siapa malam ini? Coba Feby berdiri. Feby hari ini pakai gaun dari Cilinda. Linda, bapak-bapak yang di meja sebelah makannya harus ketelan ya Pak. Mana nasi, mana daging harus tahu ya. Salam masuk. Tertoto sendok lah bangkunya ini kan. Coba berdiri Queen. Kau ini bajunya siapa nak? Bajunya Dodi Zensa. Wow. Jadi semuanya ini baju baru ya. Ini baju baru. Tuh. Tuh. Sure. Coba Queen Yudi coba berdiri. Rita Shawilgrid punya blazer. Inang. Okay. Ibu Medip coba boleh berdiri. Medi ini dulu model loh, Miss. Ya yakin, tadi baru ngomong karena bagus tinggi. Mukanya juga masih cantik banget. Oh, Andika katanya datang. Coba telepon Andika Nasution. Memang datang, semua datang. Oh, datang. Taigun mau siapa? Coba sebut. Ariska datang enggak hari ini? Ariska. Datang. Ya udah. Siapa lagi? Siapa? Coba sebut, Kak. Semua datang, yang selempang semua selempang datang. Selempang dari selempang internasional sampai selempang ala-ala. Oh. Ini rumpinya mulut. Soalnya banyak, entah selempang ono, selempang ini, bingung pada ngedaftar gitu. Sabar ya. Miss Barbie, Oke, Miss Barbie, tahan, nggak boleh emosi. Andina lagi make up karena Andina beda divisi ya, karena Andina di sini dibayar sama Miss Barbie untuk bernyanyi. Jadi juri kesini nggak jadi kan? Dia nyanyi aja kan?
dia udah beda geng say. Kita geng beauty queen, dia geng penyanyi. Yang nganterin juga beda. Yang pulangkan juga beda. Karakternya juga beda. Berciwara. Fania Kwan, lo chat dia di mana? Halo. Lagi di Medan. Di luar negeri. Oke. Gak sabar. Oke, aku pun gak sabar. Bila akan ada sainganmu malam hari ini, Bila. Oke, jangan berada di comfort zone ya. Oke, ini semakin banyak yang aku pilih. Semakin penuh tantangan di Miss Mega Bintang 2024. Jadi, Miss Barbie, ini kan nanti ada pemenangnya, satu ya kan? Aku kasih wild card, ya kan? Kok berapa wild card itu? Aku lah. Iya, banyak lah kan. Iya, nanti aja lihat. Emang kalau banyak kamu yang mau kirim ke Jakarta apa anaknya modal sendiri? Aku. Benar. Kok susah. Benar. Banyak sama anak BCP itu pernah mereka. Benar enggak? Iya. Gong, coba ya, kita ini sayangnya bukan orang entertain. Tanya sama orang ini. Oke. Semua diurus enggak? Tos dulu. Ujung rambut sampai ujung kaki. Sabar, nanyanya juga nadanya pelan-pelan. Enggak bisa lagi pusing loh Kak dari tadi megang handphone. Dari tadi megang handphone aja. Takut salah letak, Ron. Gimana dong? Kayak mana loh? Iya kan, Mbak. Langsung pada tadi mikir itu. Panggungnya Miss Barbie ada kali lebih dari 15 meter ya. Yes, kok tahu Kak? Memang is queen maker Indonesia, tahu dia enggak ngukur. Jadi tahu. Tadi aku acak-acak rundown-nya Miss Barbie. Ya, pokoknya nonton aja. Ya. Ya, Mahayam. Dukungannya. Siapa favorit kalian? Siapa favorit kalian? Coba live jam berapa? Live jam 7.30 malam. Supnya sup apa, Mas? Itu? Soto Medan. Soto Medan ini kayak mana sih, Barbie? Soto Medan loh, Kak. Ih, keluarga di Medan pun gak igun, ah. Kayak mana sih? Lupa. Oh, udah lupa Soto Medan. Udah lupa. Enak loh, Kak, Soto Medan. Larasati katanya menang, Larasati. Larasati yang itu, yang tadi nunjukin sama Kak Igun, yang badannya bagus. Yang mana? Badan. Jadi nanti kalau kalian nonton tayangannya malam hari ini, saya duduk bareng bersama dewan juri, tapi saya tidak menilai ya. Saya tidak mau menilai. Sama sekali saya tidak mau menilai. Karena malam hari ini adalah kuasanya dari Miss Barbie. Jadi Miss Barbie yang harus menilai. Gitu. Karena saya mau cek bagaimana pilihan dari Miss Barbie? Jessica, please. Oke. Okay. Ada peserta Jessica namanya? Ada, Jess. Ade Yunita? Ada. Oke. Okay. Irma Darmawangsa? Gak ada di kampung. Aduh, ya Allah. Ini benar-benar deh. Barbie gue. Gak tahu dia orang udah stres, tambah-tambahin lagi ya kan. Sumpah, dia tadi gak mood makan, serius. Galau. Sedangkan gue sebelah lu tadi makan padang kayak lap-lap aja kan. Banyak banget rupanya Kak Igun ini makan. Ariska yang katanya Ariska yang menang. Ariska yang menang. Bisa. Hah? Bisa? Bisa ya kan, bisa. Sukses acaranya, iya Bila. Thank you Bila. Besok, oh nanti Barbie, si pemenang, ya kan? Kalau badannya ada yang kurang-kurang, langsung treatment di Dokter Cici, ya. Kok bikin cantik cucok itu. Cucok MBI. Ya. Di sana dia Kak buka audisi. Semut dua kali dia sah. Hah? Bulan depan lagi aku buat, kan belum nasional. Yang perempuan pengangguran ya, demen pesta, tau gak? Pemilu mungkin kan banyak yang setelah gitu, itu lagi, ya setelah itu coba lagi jadi Grand hari. Hotel Grand Mercure Medan, iya ini Hotel Grand Mercure, iya.
pengen make up-in Miss Mega Bintang gimana caranya. Nanti lihat update-annya dari Redberry. Jadi nanti aku bakal audisi, karena kan ini kan ada 40 finalis. Aku pengennya ada 40 makeup artis buat di malam final. Dan seperti biasa, para queen juga harus kasih makeup board sama ini, makeup board sama hair boardnya. Hairdo. Tahun lalu gitu kan, Dek? Iya. Tapi tahun ini aku buat beda. Aku punya konsep, Medi. Udahlah, pokoknya. Pokoknya, sama Tuhan nanti pas final datang ke Jakarta ya. Tanggal 19 Mei, hari Minggu. Oke. Terus beda winner sama wildcard apa kalau bedanya winner sama wildcard apa kalau seperti ini Kak Igun? Bedanya adalah, oke. Okay, jadi kalau pemenang, mereka itu jabatannya adalah Miss Mega Bintang daerah mereka. Tapi kalau wildcard, saya menganggapnya dia seperti queen lain yang mengikuti audisi di Jakarta. Jadi dia nggak perlu lagi audisi lagi di Jakarta, tapi otomatis sudah jadi finalis. Jadi sebenarnya para pemenang, para queen itu harusnya ekstra training untuk bisa terlihat oleh saya. Lama kali live-nya, sabarlah. Kalau nggak sabar, nanti aku suruh regional director kalau lagi live berbayar ya. Wildcard nggak ada sashnya. Tapi nanti kita pikirkan sashnya apa. Kalau di Medan itu geledek-geledeknya kayak lagi perang ya. Tadi hujan, geledeknya sampai heboh banget loh. Opening number-nya seperti apa? Besok kita bahas lagi, karena besok aku pertama kali meeting sama Mas Indra Yudhistira. Live-nya di Miss Mega Bintang Indonesia. Meh, aku mau dong ambil nasi, kasih nasi sedikit aja nih. Kasih nasi sedikit aja. Ngadat 40 peserta cukup, gak usah banyak-banyak. Aku bisa 40 peserta, bisa 50 peserta. Kira-kira ada berapa wildcard? Belum tahu, karena aku belum lihat anaknya Miss Barbie. Karena aku kadang nggak percaya sama postingan Instagram kan bisa diedit-edit. Benar sih. Jadi aku harus lihat langsung kayak mana. Bentar lagi. Ini di mana? Mie balap di mana? Mie balap. Ada pagi. Ya. Makanya Kak Igun jangan terbalik. Banyak cleaner di sini biar Mbak Medi biar naik 3 kilo ntar mau turun. Kalau mau finalis 80 orang nanti aku buat negara ya. Nanti kalau aku udah berani bikin pemilihan negara. Wah, keren banget itu. Nah, kalau aku bikin negara kan bisa bikinnya di Medan. Kita pindah-pindah. Kamu gak ada quote-quote kan berarti? Enggak, ngapain quote? Ya. Mie Bangladesh apa? Mie Bangladesh, ya itu kayak mie balap gitu, Kak. Kak Igun suka durian. Queen Nadia udah menunggu durian.
Iya, di sini kita kan. Queen. Ganti baju dulu kan? Iya, biasanya gitu ya kan Queen, ganti baju dulu kita. Oke. Lontong Medan dulu lah. Lontong Medan. Lontong Medan kalau malam. Yang di ruko-ruko itu loh. Yang mana itu, Kak? Yang di ruko. Aduh. Pagi yang enak, Kak. Pagi kalau lontong pagi sih. Yang kata Bila mie gomak gimana? Mie gomak. Ya, enak itu. Hah? Apa ya kan, Kak? Spaghetti Toba. Pakai saus tomat. Pakai kuah lontong. Jadi ini yang milih dia itu pakai kuah lontong, Pak. Oh. Iya. Biasa aja ya, Pak. Lebih enakan mie balap. Benar. Mie balap. Kalau mie balap kayak mie pun dia itu. Tapi pakai seafood. Oke lah. Gimana Miss Barbie aja lah, namanya kita tamu ya kan. Hai Jember, suara Miss Barbie lembut kali itu ditahan-tahan say, karena lagi sok cantik depan kalian ya kan. Lontong insomnia. Oh insomnia ada? Ada kan di daerah Limburg. Yes. Tapi malam tutup tapi. Insomnia. Iya. Dekat insomnia. Enggak buka. Ada obat kan ya kalau nggak salah ya. Jam berapanya nggak tahu. Harus dibuk dulu kan. Pakai yang gede beb biar kelihatan. Yang paling gede apa? Hah? Nggak lagi event di Batam juga. Paham. Hari ini para queen pakai jewelry dari Passion Jewelry. Terima kasih Mbak Tua. Cincinnya gede banget, ini baru dikasih sama Miss Barbie tadi ini. Ya. Selamat datang Kak Igun, dikasih ya udahlah aku. Aku terima aja. Ini loh queen maker mana berani. Soto Medan ini enak banget loh Mbak. Lu udah es ya? Berlian GIA ya Kak Igun, iya. Ini dari Bunda Cindy. Ngeri kali kan matanya kan. Ini mata berlian ini, mata berlian untuk menampar hater yang lagi garuk-garuk di pojokan. Kak Igun, eh, sayang. PJP. Oh, halo. Iya, makan dulu lah ya, nanti kita foto ya. Live-nya di mana? Di bioskop, say. Makan lagi, Mato. Cukup. Mbak, terus
Cia lagi dipakein kalung dari Passion Jewelry. Inang, tuh. Tuh, nyata nggak sih ya? Nyata nggak tuh? Nyata kan kayak gini ya? Iya. Diaminin Cia. Selamatin kak. Iya kan? Cincin dong. Cincin ya. Di sana kayak lu masih ada kan? Masih. Iya. Ah. Ini kan. Ini ya? Apa namanya? Air friendship. Iya. Yang air mancurnya dari. Iya. Yeah. Inspirasinya. Nantinya bagus banget. Boleh di kiri kanan. Ini kegedean ya? Kegedean tengah aja, tengah-tengah, di tengah. Oke, lanjut sebelahnya. Masih ada cincin lagi? Nat, ambil harta Nat. Kalau itu berarti kamu pakai antingnya Passion aja Nat. Iya, emang rencananya mau jadiin Passion aja. Hello, hello. Bawa pulang Cia katanya. Kronnya. Aku bantu ya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Thank you, Kak. Itu ada apa lagi? Nah itu aja lah. Ini untuk antingnya ini. Ya itu aja. Cantik. Oke ya guys, kalian nonton ya. Kita mau foto-foto. Kita mau foto-foto. Kita mau mulai persiapan. Jadi silakan untuk langsung meluncur ke YouTube channel Miss Mega Bintang Indonesia. Oke. Okay. Live-nya jam 8 malam kayaknya ini mah. Penonton udah dimasukin belum ya? Bye.